Oke, untuk kali ini kita akan menambahkan data di Padang. Jadi, kita akan coba dulu pakai Postman, tapi sebelum itu kita akan buat kodenya di Laravel. Di sini kita ke API yang akan buat post untuk mengirimkan barang. Kemudian kita akan barang di sini kita kasih store. Oke. Buat fungsi di sini ini store kita redeem dulu lihat isinya, kemudian di sini kita login. Oke, kita ambil tokennya kita pakai. Kemudian kita ke sini, ini kita ubah tokennya, kita arahkan ke post, ke barang, bodinya ini kita akan kasih barang ID, kemudian juga sama durasi. Oke, kita lihat dulu. Oke, sip. Selanjutnya di sini kita akan coba skin. Oke. Ini kenapa? Coba ini diopin dulu. Oke, ini kurang titik koma dia. Oke, stoknya udah bisa. Request, kita kasih request. Baru di sini kita validasi. Barang ini kita wire, kemudian juga wire kita kasih ini minimalnya 1 biar dia nggak bisa negatif, sama kita kasih memory supaya nanti dia angka, kemudian durasi wire nya 1 sama numerik. Oke, selanjutnya kita coba masukin lagi send, terus ada error. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih barang ini 1, harganya ini durasinya kita kasih 5 hari, ini kasih 300. Kita kasih 250. Jadi kita dan bosnya dia aman. Nah, baru di sini kita masukin satu kali barang. Nah, di sini kita panggil model detail barangnya, kemudian kita create. Jadi kita ambil dari request
kurang lebih selanjutnya untuk circle kita isi teori request ke saluran untuk durasi kita ambil dari request durasi kita perlu return ini. Oke, sip, ini hasil. Nambah terbaru. Oke, kita coba send. Oke, barang ID pilih-pilihnya. Barang ID. Ini oke, masuk ke keluar. Oke, ini si level kita send lagi. Nah, sip, kita cek di database. Dia 5. Oke, karena di sini itu dia opsinya tuh ada dua ya tuh. Dia tuh di 2, maka harusnya kita nggak bisa sih yang ID-nya itu 3. Nah, nanti ini akan error. Dia cari 3, tapi 3 itu apa? Dia nggak ada di barang. Jadi dia akan jadi error kalau misalnya kita akan get. Oke, ini kalau kita ada relasi nanti akan error. Ini barang ini jadi nol. Oke, jadi kita ambil lagi ini kedua. Ini kalau kita get dia aman karena dia tahu bahwa itu dia spesimen. Kita pakai validasi spesifikasi ke validasi kemudian ke registry. Cari ke sini sama ke raise. Oke, kita pakai rule in. Kita pakai in
Jadi kita akan ambil ini yang kita ambil jarum seperti ini, tapi ini tuh masih di ini. Nah, kalinya kita dapetin dari sini. Di atas ini kita ambil dari si barang dari kemudian ambil barangnya kemudian kita akan ambil semua all. Kemudian kita packing dulu barangnya. Lalu kita post. Oke, ini datanya di barang. Paste invoice sama yang atasnya paste sticker. Selanjutnya kita cari di sini import dari collection step import ini jadi seperti ini. Kita akan mengcopy aja kemudian di sini barang oke kita copy kita import kita ambil ID-nya. Setelah itu supaya kita ada jam lagi send nah disini seperti ini nanti yang kita masukin ke sini coba kita hapus selanjutnya ke log kita isi ke harusnya dia minta warna mau send pilih ini invalid kita isi 4 yang langsung nggak mau oke lalu kita isi 2 nanti baru mau. Kenapa ini? Ada yang lagi, sekarang. Review. Oke, kalau ininya kita hapus, kemudian kita hapus seperti ini. Kita sambung di sini.
Coba kita lihat sing. Oke. Kalau kita taruh sini harusnya. Ini pun masuk invalid. Sama dua ini paling kalau kita kasih ini untuk kita kalian nggak bisa apa sih lagi kualifikasi. Mau kalau sesuatu coba kita seperti ini. Di sini ini sambung pakai sendok. Oke. Sen. Simpel itu. Oke, bisa. Seperti dia nggak pakai ini.
Mikro, jadi tiga. Dia balik. Kalau satu. Oke, jadi dia nggak pakai kurung juga. Kita lihat database-nya. Oke. Cuman kita coba kasih sudah berbeda jadi 500 misalnya dan harusnya ada harga yang 500 refresh. Nah, satu lagi ke aplikasi 13 yang ada di barang dan klik di scan dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.